Halo, bertemu lagi dengan Kenza Moles Channel. Nah, hari ini saya bikin agar-agar jagung ya. Ini yang pertama, jagungnya saya kupas dulu. Nih, sampai nanti semuanya ya. Oke, saya selesaikan dulu. Nah, ini udah selesai ya. Tinggal sekarang saya buang ampasnya ini dan saya bersihkan bulu-bulunya ini, yang ada bulu-bulunya ini ya. Oke. Sekarang tinggal saya masukin air ke dalam. Oke. Dikasih gula ya, seberapa sukanya manisnya. Nih ya. Saya kasih 2 aja karena saya nggak begitu suka manis. Dan dirasa juga nantinya seberapa Anda suka gulanya gitu. Oke. Kasih garam ya. Oke. Nih saya kasih garam. Dimix. Oke, saya kasih susu sedikit ya. Nih saya kasih susu cair sedikit. Gak begitu banyak juga. Nih saya kasih susu cair. Tinggal saya mix. Nah, habis ini baru saya masukin untuk agar-agarnya ke dalam. Nih, saya masukin agar-agarnya ke dalam. Oke. Tinggal saya mix. Oke. Nah, selesai. Sekarang tinggal saya masak. Oke. Tinggal saya masak ya. Jadi saya merejus untuk tidak mempergunakan santan gitu. Saya ganti dengan susu. Oke, sekarang saya masak dulu ya. Nah, ini udah saya taruh di atas kompor ya. Ini tinggal saya mix saja terus. Nanti dia udah bergelembung-gelembung, nggak kita angkat deh. Selesai. Biar dulu ya. Oke, ini diaduk terus ya sampai dia. Kalau nggak diaduk, itu di bawahnya dia lengket-lengket dianya. Ini diaduk terus saja sampai juga jagungnya itu matang dia di dalamnya. Kita terusin sampai dia bergelembung-gelembung dan jagungnya udah matang ya, mau diangkat. Nah, ini udah matang ya, udah bergelembung-gelembung. Terus juga jagungnya udah lunak ke dalam. Nanti kali nanti ini didinginin dulu ya. Ini ya, tinggal saya masukin ke dalam space-nya, tempatnya. Oke. Ini yang apa namanya? Usaha dia merata. Yang jagungnya di dalam. Saya juga lagi goreng ikan sih. Oke. Jadi nanti pas kita masukin dia juga dia banyak baru juga dia. Oke, sekarang tinggal saya susu saja. Tinggal diadukin. Nah. Oke. Sekarang kita diamin dulu, didingin dulu di sini sampai dia udah nggak panas lagi, dingin ya. Nah, kalau udah dingin nanti tinggal dimasukin dalam kulkas ya. Sekarang kita biarin dulu seperti ini. Oke. Sampai bertemu nanti ya. Nah, oke guys, ini udah ready ya, udah keras, udah siap, saya pindahin dulu. Oke guys, ini dia ya hasilnya ya dari agar-agar jagung susu kita hari ini. Sangat simpel sekali bikinnya, bukan? Gak susah ya. Nah, oke, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kepada teman-teman semua. Si Tegusta mi canal, por favor suscríbete. Gracias, adios, salut, bye. Wow, nice ya, very nice. Si, wow. Ciao. Very nice. See? Okay.